Pemirsa, seorang anggota Satuan Lalu Lintas Polres Kota Bandung menerima penghargaan dari Kapolres Bandung usai video dirinya yang tengah mengamankan dua orang pelaku pencurian kendaraan bermotor viral di media sosial pada hari Senin kemarin. Penghargaan ini diberikan untuk memotivasi anggota kepolisian lainnya, khususnya Polres Bandung, agar lebih meningkatkan kinerja dan profesionalitasnya. Kapolresta Bandung Kombes Pol Hendra Kurniawan memberikan penghargaan kepada seorang anggota Satuan Lalu Lintas Bripka Asep Somantri yang videonya viral pada Senin kemarin. Video Bripka Asep yang direkam oleh masyarakat Kecamatan Banjaran pada Senin siang viral di media sosial. Dalam video tersebut tampak sejumlah warga membantu Bripka Asep untuk mengamankan dua orang pelaku. Video yang diunggah oleh beberapa akun informasi sekitar Kabupaten Bandung ini tersebar luas dan dibagikan ulang puluhan kali dan mendapat respon positif dari para atasannya. Bripka Asep menuturkan saat kejadian dirinya tengah mengambil air wudhu dan hendak melakukan ibadah sholat zuhur. Asep dikejutkan oleh sejumlah warga yang berteriak maling. Sontak Asep pun langsung menghadang kedua pelaku yang sudah membawa sepeda motor hasil curian dan sempat terjadi baku hantam antara Bripka Asep dan seorang pelaku sebelum akhirnya bisa dilumpuhkan. Pertama berkelahi dulu, yang kedua berkelahi dulu. Karena dia dipukul kuat ya, saya jatuhkan aja, langsung masyarakat bantu. Yang langsung baru gua bawa ke pinggir. Menurut Kapolresta Bandung Kombes Pol Hendra Kurniawan, pemberian penghargaan ini sudah melalui analisis dari Dewan Kebijakan Polresta Bandung yang berisikan para pejabat utama. Penghargaan ini juga nantinya akan berguna bagi Bripka Asep jika kelak akan masuk sekolah perwira. Pemberian reward ini tidak semata-mata diberikan begitu saja. Kita melalui Dewan Wanjak untuk memproses apakah layak atau tidak seseorang mendapat penghargaan. Setelah layak, kita keluarkan surat perintah dan surat penghargaan. Kemudian surat penghargaan ini nanti bisa berguna pada saat yang bersangkutan mau sekolah ataupun mau kegiatan-kegiatan yang bersifat positif lainnya. Kemudian setelah itu kita upacarakan agar menjadi contoh dan motivasi bagi rekan-rekan yang lainnya. Diharapkan setelah dilakukannya pemberian penghargaan terhadap Bripka Asep bisa menjadi contoh untuk memotivasi anggota Polresta Bandung lainnya agar bisa meningkatkan kinerja dan profesionalitas dalam menjalankan tugas dan mengayomi masyarakat. Rezitia Prasaja, Bandung TV.